guys, balik lagi dengan aku Friska Yeni. Saat ini aku lagi berada di Taman Doa Our Lady of Akita. Jadi, Taman Doa Our Lady of Akita ini adalah tempat wisata religi Katolik terbaru di daerah Peak 2. Buat kalian yang penasaran seperti apa sih review lengkapnya, pokoknya kalian tetap ikuti terus video ini sampai selesai ya. Seperti biasa, sebelum lanjut review, ikutin video perjalanan singkatnya dulu ya guys. Taman Doa Our Lady of Akita ini berlokasi di Pantai Indah Kapuk, lebih tepatnya di Salembaran, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang, Banten. Taman Doa Our Lady of Akita Peak 2 ini tuh baru banget buka di bulan Desember 2023. Meskipun terintegrasi dalam suasana rohani, taman ini bukan hanya rumah ibadah, melainkan juga destinasi wisata yang dapat dinikmati oleh semua lapisan masyarakat. Tempat ini terbuka untuk umum. Selain dipergunakan sebagai tempat ibadah, juga menjadi lokasi wisata religi. Jadi, siapa saja diperbolehkan untuk datang, tidak tergantung agamanya apa, semua boleh datang ke sini ya. Taman Doa kedua di Peak 2 ini juga diharapkan dapat memberikan kemudahan untuk umat Katolik yang hendak beribadah dan berziarah bagi warga sekitar, wisatawan lokal maupun mancanegara. Terletak di antara kawasan perumahan dan niaga yang sedang berkembang, lokasinya sendiri memang dikelilingi komplek ruko yang masih kosong, dan beberapa area masih dalam tahap konstruksi nih. Tapi overall sudah oke banget nih untuk dikunjungi. Semoga kedepannya bisa terus bagus dan terawat. Oh ya, untuk menuju ke sini, kamu juga bisa menggunakan panduan Google Maps ya, untuk titik lokasinya sudah akurat guys. Taman Doa Our Lady of Akita ini juga dekat sama Hotel Osaka. Sayangnya akses ke sini tuh belum ada kendaraan umum, baru bisa diakses menggunakan kendaraan pribadi seperti mobil, motor, ataupun sepeda. Area parkirnya sendiri juga belum jadi untuk sementara kita parkir di depan ruko-ruko yang berada di seberang Taman Doa. Untuk parkirnya sendiri belum berbayar ya, tapi kalau ada penjaga, kita bisa kasih parkir fee secukupnya atau seikhlasnya aja. Jam buka Taman Doa Our Lady of Akita ini buka setiap hari dari jam 8 pagi sampai dengan jam 10 malam. Masuk ke area ini, kita dilarang membawa makanan dan minuman dari luar. Dilarang juga untuk membawa pet dan juga merokok. Yang paling menarik dari Taman Doa Our Lady of Akita di Peak 2 ini memiliki bentuk bangunan yang unik. Dikarenakan dirancang dan didesain seperti gereja aslinya Seitei Hoshikai di Akita, Jepang. Konsep taman ini tidak hanya berfokus sebagai tempat ibadah ya, melainkan juga sebagai bentuk pengenangan terhadap peristiwa ilahi di mana patung Bunda Maria meneteskan air mata 101 kali di Akita, Jepang. Suasana di sekeliling gereja ada taman yang bersih, cantik, dan nyaman. Terus ada kolam juga, tapi sayang ya untuk pepohonannya tuh baru ditanam jadi belum berasa teduhnya. Pokoknya kalau kalian berkunjung ke sini siang hari, jangan lupa bawa payung atau topi guys. Kalau siang tuh panas banget, kebetulan kita datang tuh pas siang-siang. Walaupun ada angin, karena anginnya angin laut jadi agak lengket juga nih rasanya. Jadi aku sarankan untuk datang sore atau malam ya. Saran aku untuk pengunjung yang ingin datang ke tempat ini, sebaiknya juga jangan terlalu berisik dan jaga ketenangan ya, karena di sini adalah tempat doa bukan untuk tempat piknik. Jadi kita harus jaga tempat doa ini dengan baik dan jangan buang sampah sembarangan. Oh ya, untuk taman doa ini juga cocok untuk mengajak lansia untuk beribadah di sini karena ada trek kursi rodanya untuk menuju ke dalam kapel atau gereja. Tempatnya juga cukup lapang ya, meskipun ramai dengan pengunjung. Karena desain bangunannya yang mengadopsi desain ala Jepang, jadi untuk interior dan eksteriornya tuh sangat bagus guys. Di sini banyak tanaman bonsai-bonsai yang cantik dan taman setapak dengan bebatuan. Landscape taman yang estetik dan indah ini menjadikan area ini sebagai destinasi wisata, cocok untuk berfoto ataupun selfie. Mungkin satu tahun ke depan untuk keasrian dan keindahan Taman Doa akan lebih terasa ya. Di sisi kiri dari kapel juga terdapat patung Santo Yosef yang sedang tidur. Tersedia juga untuk tempat lilin dan persembahan donasi. Nah, sekarang ini kita sedang berada di souvenir shop atau toko perlengkapan rohani yang dibuat dari pengrajin disabilitas. Toko rohani ini menjual beberapa item seperti patung-patung dan juga rosario guys. Untuk jam buka souvenir shop ini dari jam 10 pagi sampai dengan jam 10 malam ya. Oke, sekarang kita akan masuk ke dalam kapelnya. Pengunjung yang hendak masuk ke dalam kapel diwajibkan membuka alas kaki sebagai bentuk penghormatan. Dan bagi pengunjung yang mau mengikuti misa, bisa banget ya. Untuk jadwal misa di hari Selasa dan Kamis di jam 6 sore, dan misa Jumat pertama di jam 6 sore.
Dan untuk pengunjung yang mau konseling juga bisa, tapi harus buat perjanjian terlebih dahulu. Dibuat sesuai dengan gereja Saitei Hoshikai di Jepang, semua bangunan di sini tuh menggunakan material kayu, dan alat-alat untuk ibadah juga memakai kayu, yang semakin menambah kehangatan memenuhi ruang ibadah. Material bangunannya juga premium loh, dari kayu asli Jepara. Kita bisa lihat ya, terdapat ukiran pahatan di beberapa dinding, meskipun nggak terlalu banyak, tapi kesan estetiknya tuh dapat banget. Selain itu, nilai unik dan holistik dalam desain, serta konsep Taman Doa Our Lady of Akita ini juga menyajikan pengalaman wisata rohani yang mendalam. Ruangan ibadah di dalam gedung utamanya juga nyaman banget, walaupun kapasitasnya nggak bisa muat banyak orang. Nah, disinilah terdapat patung Bunda Maria meneteskan air mata sebanyak 100 kali, guys. Tapi maaf banget ya, karena sedang ada umat yang sedang berdoa, jadi kita nggak bisa shoot videonya dari dekat. Di dalam kapel juga terdapat berbagai patung santo-santo untuk kita berdevosi. Nah, kalau sekarang ini kita sedang berada di area The Garden of Lamb dan The Garden of Mary, yang menjadi atraksi utama dengan menghadirkan 14 perhentian jalan salib dengan patung Yesus bangkit serta danau cantik dengan patung Bunda Maria di tengahnya. Jadi buat kalian yang mau jalan salib di sini, bisa banget ya. Meter kalian datang ke sini tuh di atas jam 4 sore ya guys, jadi bisa dapat suasana sore dan juga malam dengan hiasan lampu-lampu yang cantik. Pastinya bakalan bagus banget nih kalau kalian ambil foto suasana malam harinya. Overall, tempat wisata religi baru di Peak 2 ini recommended banget buat dikunjungi, terutama untuk umat Katolik yang mau berdoa dan beribadah, guys. Yang pastinya, Taman Doa ini juga menawarkan pengalaman wisata religi yang sangat mendalam. Selain itu, Taman Doa Our Lady of Akita ini juga rekomen untuk pengunjung umum, karena tempat wisata rohani yang cantik lengkap dengan desain ala Jepang ini dibuka untuk publik. Di sini juga ada fasilitas resto, tapi sayangnya belum dibuka ya. Untuk fasilitas toiletnya juga bersih dan terpisah antara toilet wanita, toilet pria, dan juga difabel. Oke guys, segitu aja review dari kita untuk Taman Doa Our Lady of Akita Peak 2 ini. Semoga video ini bermanfaat ya buat kalian semua. Dan jangan lupa untuk terus support channel aku dengan cara like, comment, subscribe, dan juga share video ini ke seluruh media sosial yang kalian punya dan juga ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di video-video aku selanjutnya. Bye-bye!